Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Om Bro, ketemu lagi Om Bro ya. Dalam episode kali ini saya akan mencoba ngasih tips atau trik cara agar cepat belajar mobil dengan cepat gitu Om Bro ya. Ini berlaku untuk mobil manual ataupun mobil otomatis gitu Om Bro ya. Saya ngasih sharing ini, kasih tips ini berdasarkan pengalaman saya pas awal-awal dulu saya bisa mobil gitu ya. Jadi triknya bisa mengemudi mobil dengan cepat akan saya sharing di video ini. Yuk kita bro videonya. Oke Om Bro, tips yang pertama agar cepat bisa belajar mobil ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Awalnya tuh Om Bro mengukur jalan, mengepas jalan gitu ya. Jadi ntar saya praktekan. Om Bro belajar setir dulu awalnya, mencoba mengepaskan jalan tuh ya, apa terlalu kiri, apa terlalu kanan. Nah itu Om Bro ya, yang awal-awalnya tuh yang untuk cepat agar bisa belajar nyetir mobil tuh itu Om Bro ya. Intinya menyetir, Om Bro mencoba di jalan, usahakan jalan yang sepi ya. Kalau bisa ya di tempat-tempat luas juga, kayak lapang gitu kan, belajar awal-awal. Setelah itu, setelah terbiasa baru mulai turun ke jalan raya. Tapi usahakan jalan raya yang sepi gitu Om Bro ya. Jadi Om Bro melatih untuk mengepas jalan gitu Om Bro ya. Jadi feeling Om Bro tuh di sini tuh dilatih. Kalau misalkan terlalu kiri, bisa dibelokkan ke kanan, atau misalkan terlalu kanan bisa belokkan kiri. Tapi saya sarankan ini cari jalanannya yang sepi begitu Om Bro. Itu tips yang pertama gitu ya. Ntar yang tips kedua akan saya kasih tahu juga. Nah jadi begini Om Bro ya, maksudnya belajar mengepaskan jalan lu ya. Ini misalkan Om Bro nih main piling nih sini Om Bro. Nah ini Om Bro kalau bisa ya di sampingnya Om Bro tuh sama yang udah biasa menyetir mobil gitu ya. Jadi didampingi gitu. Nah ini pengalaman saya awal-awal saya cepat bisa menyetir mobil tuh gini Om Bro. Ini awalan ya, Om Bro dilatih untuk mengepaskan jalan ya, terlalu kiri misalkan nih, tahan. Ini intinya Om Bro pegang setir aja dulu. Ini biar Om Bro dilatih buat buat mengepaskan jalan gitu ya. Jadi melatih feeling Om Bro gitu, melatih feeling. Kalau misalkan terlalu kiri ya belokkan ke kanan perlahan gitu kan. Kalau terlalu kanan ya belokkan ke kiri perlahan, muternya jangan di kata Sundanya jangan disekaliguskeun gitu Om Bro. Perlahan gitu muterin setirnya, perlahan ya. Ntar kalau disekaliin muternya jadi ngepot gitu Om Bro ya. Ya seperti inilah. Kalau misalkan Om Bro terlalu ini dilatih menyetir gini Om Bro. Melatih inilah feeling Om Bro. Gini. Seperti itu Om Bro, oke? Maju dengan perlahan Om Bro ya. Ya, taruhlah dengan kecepatan 10 km per jam atau sampai 20 km per jam lah gitu ya. Nah, kayak di belokan gini nih Om Bro pelan-pelan. Pelan-pelan kalau awal-awal sih ada yang nginjek rem kupling sama gas gitu. Om Bro jadi konsennya ke ini aja, ke setir aja gitu Om Bro ya. Gini nih, kalau belokan gini Om Bro nih, feeling Om Bro painkan nih, patokan sebelah kiri tuh ini terlalu kiri enggak gitu kan, patokan depan tuh itu tuh. Kalau terlalu kiri Om Bro belokan setirnya perlahan ke kanan gitu. Gitu Om Bro. Pokoknya Om Bro terus aja latihan menyetir pilingin Om Bro ya. Begitu Om Bro, seperti itu. Jadi maksudnya gini Om Bro, yang udah terbiasa yang nginjek rem sama gas di sebelah kanan gini ya. Nah Om Bro duduknya sebelah sini. Om Bro hanya konsennya ke setir aja, nggak usah konsen oper-oper gigi sama injak gas sama injak rem. Jadi Om Bro konsen pegang setir aja, ngepas jalan gitu Om Bro, oke? Nah yang didampinginya sebelah sini duduk. Om Bro duduk sebelah sini. Cari jalan sepi lah, perlahan gitu ya, kecepatan 10 km gitulah. Intinya Om Bro belajar ngepas jalan, feeling ini ya, feeling jalan,
biar nggak terlalu kiri atau terlalu kanan. Itu yang utama, Om Bro. Oke, bisa mengerti, Om Bro, ya? Nah, tips yang kedua, baru setelah Om Bro menguasai, Om Bro sudah terbiasa lah ya mengepas jalan yang saya tadi contohkan tadi, baru selanjutnya Om Bro lari ke persneling ini, ke gigi, oper-oper gigi. Ya, mengenal apa yang namanya, apa sebentar ya, namanya kupling ini kan, kupling yang sebelah kiri, yang tengah ini rem, yang paling kanan ini gas gitu. Baru itu tahapan selanjutnya, Om Bro, ya. Kalau yang pertama, kalau yang apa, pertama tuh menyetir mobil tuh, menurut saya tuh tadi latihan feeling, mengepaskan jalan gitu, Om Bro, seperti itu. Kalau adapun kalau buat oper-oper gigi ya, umum sih ini kalau oper gigi, ini misalkan kita, Om Bro, mau gigi satu nih, kupling diinjak ini ke belah kiri lalu ke depan gitu kan. Lalu yang kalau gigi dua sejajar sama gigi satu tadi, kedua ini, yang ketiganya ke sini gitu kan ya, yang dan seterusnya gitu. Parkir ke sini, ini ada namanya kok di sini. Kalau oper-oper gigi sama injak kupling sama injak gas itu menyusul, Om Bro. Intinya Om Bro harus bisa mengepas jalan dulu kayak tadi. Coba deh, Om Bro, kalau pengen cepat belajar mobil, Om Bro jangan fokus dulu. Ini gimana ya cara oper giginya? Gimana ya cara injak gasnya? Om Bro itu jangan terfokus dulu ke situ. Itu baru tahapan yang keduanya. Tahapan yang pertama tadi. Tahapan yang pertamanya melatih feeling Om Bro untuk mengepaskan jalan. Seperti itu, Om Bro. Oke? Bok ndong. Iya. Jadi intinya gitu, Om Bro, ya. Intinya Om Bro kalau pengen cepat bisa menyetir mobil, intinya Om Bro harus bisa mengepas jalan dulu gitu, Om Bro. Setelah menguasai menyetirnya, ngepas jalan itu yang tadi saya jelaskan, baru nyusul ke oper gigi, cara menginjak kupling, cara menginjak gas, cara menginjak rem. Baru itu tahapan keduanya, Om Bro. Tapi setahu saya, setelah Om Bro menguasai feeling tadi, feeling menyetir tadi, mengepas jalan gitu ya, mengepas-ngepaskan jalan, oper gigi, injak gas, injak kupling, dan injak rem itu menyusul, Om Bro. Itu menyusul, pasti itu menyusul, pasti bisa itu, Om Bro. Yang paling susah tuh ngepas jalan tadi, begitu, Om Bro. Adapun kayak misalkan cara menyalakan lampu hajar, cara menyalakan wiper, cara menyalakan lampu, itu tahap selanjutnya lagi, tahapan yang ketiga atau keempat lah gitu, Om Bro. Kayak kalau misalkan kayak yang dibelokan harus mijit lakson, itu ada ntar saya kasih tips lagi video yang keberapa itu ya. Jadi awalannya itu sih, kalau pengen cepet, ya itu tadi, mengepas jalan. Nah, kalau intinya kalau mengepas jalan gitu, sesering mungkin lah, Om Bro, menyetirnya sesering mungkin ya. Misalkan kalau ada mobil teman, pengen nyobain dong saya ini, ya gitulah. Kalau enggak, mobil siapa, kayak mobil ya, kalau ini mobil orang tua gitu kan, Pak, belajar mobil dong gitu. Intinya sering, sesering mungkin. Sering, kalau dengan sering sih pasti cepat bisa gitu, Om Bro. Tapi intinya itu, ngepas jalan, menyetir mengepas jalan itu nomor wahidnya itu, Om Bro. Oke? Baik, Om Bro, mungkin itu ya tips dan trik agar cara cepat belajar menyetir mobil. Mudah-mudahan bermanfaat, Om Bro. Ntar saya akan bikinkan video selanjutnya, cara setelah Om Bro bisa menyetir, saya ajarkan, saya sharing maksudnya ya, cara mengoper gigi, cara menginjak rem yang benar, cara injak gas yang benar, cara menyalakan ya lampu yang ada kelengkapan di mobil ya. Ntar saya sharingkan juga, Om Bro. Mudah-mudahan bermanfaat, Om Bro. Jangan lupa di like, share, and subscribe-nya, Om Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Yo. Jangan lupa like dan subscribe, Om Bro.